Pakistan di mana tuh lebih banyak warga muslimnya ya, umat muslimnya. Jadi rasa empatinya, rasa jadi uniknya juga di sini, Mbak. Itu kita misalkan nih beli barang harganya tuh Rp250. Yeah. Mereka itu ketika kita tawar mungkin susah. Okay. Mereka nggak ngasih nih Rp250. Ini harganya memang sudah dari sana Rp250. Yeah. Tapi setelah itu, setelah kita udah deal kan, nanti mereka pasti bilang gini, mau minum atau enggak gitu. Misalkan kita datang dua orang, dia dikasih minum, dua-duanya dikasih minum, dan minumannya itu kadang harganya 100 lebih dari mereka yang belikan. Mau dikasih cair. Dikasih cair semua. Oh berarti gini, mungkin bisnis is bisnis, tapi kalau mereka bersedekah mereka tuh apalagi kita dari luar kan, mereka tuh kayak berkhidmat sama orang-orang yang luar itu lebih prioritas. Mau dia orang kaya, mau dia orang miskin, intinya dari luar negeri itu bahasanya mehman di sini. Mehman itu gitu, mehman. Mehman. Di dekat saudaranya dia. Guys, aku udah sampai. Jadi kemarin itu kita nggak bawa uang UPE atau uang India. Jadi kita harus ambil dulu di ATM karena mereka tidak menyediakan untuk pembayaran lewat kartu atau dolar. Jadi mereka maunya uang UPE aja. Nah, uniknya di sini kalau misalkan kita mau, ini kebetulan ada ibu Tina. Ibu Tina, terus ibu Poniman, ya kebetulan keluarga besar dari Kajeri yang selalu mengantarkan kami. Dan uniknya di sini kita lihat sebelah kanan, guys. Ya, jadi kalau mereka lagi makan siang itu lucu ya, bisa berbarengan kayak begitu ya, ibu ya. Berjamaah. Apa namanya? Berjamaah gitu ya. Kita tuh ngariung ya. Ngariung gitu kalau orang sendal teh bareng-bareng gitu. Nah kalau di sini nih, jadi mereka bilang sama kita barusan tunggu ya 5 menit lagi ya gitu. Terus kita, aku lagi makan ini. Ayo, berdamai itu berdua. Mempersilahkan kita mau makan bareng nggak gitu. Jadi wow, keren banget ya. Ini keunikan di negara Pakistan di mana lebih banyak warga muslimnya ya, umat muslimnya. Jadi rasa empatinya, rasa perikemanusiaannya itu kayaknya lebih gitu ya. Lebih deket banget gitu. Lebih solid gitu ya. Boleh nggak sih kalau misalkan tanya apa yang dimakan gitu? Boleh. Untuk kita boleh. Ya boleh tanya dulu. Iya. Excuse me. Yeah. She want to ask what do you eat for inside of content YouTube. This is Indonesian artist famous in Indonesia. Uh-huh. 11 million followers in TikTok. She want to ask. Of course. Yeah. You want to know what do you eat? Indonesia. No. What do you eat? What do you eat now? Lunch. Lunch. Then what kind? Chicken. Chicken salad. Chicken salad. Chicken salad and naan. Okay. This is. Are you? Apa itu barengan itu apa sih? You look. It's like a jamaat. With together eating. It's very nice. Yeah, different Indonesia. Different. Yeah. Different lunch and every day different biryani, korma, everything like I'm mean, lunch time. Good. Yeah, good culture. Yeah. Jadi itu makanannya seperti itu guys, kalau kita lihat. Jadi mereka ada waktu-waktu buat istirahat. Jadi ya barengan itu satu piring bersama gitu ya. Jadi aduh seneng banget lihatnya. Like cording. Dia nawarin mau minum apa katanya. This one like tea holding. About a shukriya. Mashallah, nice Urdu. Aapki bahut achhi hai, bahut achhi hai. Ye baji ke saath seekhkar aapki Urdu achhi ho gayi hai. Ye thoda thoda. Thoda thoda sahi baat hai. Indonesia people is very nice, very good and disciplined, everything. Thank you. Alhamdulillah. Please sit down. Yeah. Okay guys, seperti itu ya, lucu ya.